telah melihara Allah. Jadi tanpa sabok pilih pun penggunaan listrik dan gas. Masih bersama di Radio Usang, frekuensi yang mengulas kisah-kisah misteri yang ada di sekitar kita. Jangan lupa padamkan lampu, nyalakan lilin, kita ngepet lagi. Kali ini saya akan mencoba mengangkat kisah misteri yang berjudul Konten Mukbang Berakhir Dengan Kematian. Malam itu terlihat Dibyo sedang asik nongkrong dengan Marno. No, gua ada ide nih. Bagaimana kalau kita buat konten mukbang aja, yuk? Wah, kalau konten mukbang memang kayaknya bakalan meledak ini. Nah, berhubung lo makannya banyak, lo yang bagian makannya ya. Nah, pas itu. Tapi modalnya dari mana? Kita mau buat konten mukbangnya. Sudah, tenang aja. Awal-awal kita mukbang mie instan aja. Boleh juga tuh. Ya sudah, besok malam gua kesini. Kita labnya di kosan lo ini aja. Esok malamnya Dibyo pun datang ke kosannya Marno. No, bangun. Molor aja lo. Buruan, siap-siap. Kita mau lab ini. Ya udah, ayo, mana mie instan yang mau diolah? Ini sudah gua bawain 10 bungkus mie instan. Ya udah, sini gua yang masakin. Ya iyalah, mie dari gua. Gila aja loh kalau gua yang masak. Maka Marno pun segera memasak mie instan itu. Nah, sudah jadi ini yo. Ya sudah, taruh di atas kresek mie-nya, no. Kok make kresek, yo? Karena kalau make piring sama mangkok, sudah biasa, bro. Apa kata lo ajalah? Ya sudah, siap-siap. Kita mau lab ini. Mereka berdua akhirnya segera live di sosial media. Baik pemirsa, saya akan memakan mie instan 10 bungkus. Mana ini gipnya? Biar saya semangat nih. Terima kasih, Bang Mansur, gipnya.
Wah, makasih Mbak Mince. Karena gifnya sudah banyak, mie ini akan saya makan. Wah, enak banget ini, pemirsa. Karena gift yang didapat sudah lumayan banyak, Dibio pun menghentikan live itu. Nah, mantap. Cukuplah buat hari ini live-nya. Lagian, sudah banyak yang ngasih gift. Gila, kenyang banget perut gua, yuk. Kayak mau meledak. Ya udah, besok malam kita buat konten mukbang lagi. Malam selanjutnya sengaja Dibio mampir dulu ke sebuah warung. Mampir ajalah dulu ke warung Babe. Be, mie instannya dong, satu dus. Ya udah, pilih saja sana sendiri. Gua lagi sibuk melayani pembeli ini. Nah, ini dia rasa kari ayam kesukaan Marno. Pasti dia makannya tambah banyak. Berapa, Be? 50.000 aja. Ini, Be, uangnya. Akhirnya Dibio pun langsung ke kosannya Marno. No, di mana lo? Masuk aja, berisik juga lo ini. Ini gue bawain mie instan, rasa kari ayam kesukaan lo. Lah, mie lagi. Kirain hari ini mukbang pakai nasi padang, lauk rendang. Itu mah nanti kalau penghasilan dari lab kita sudah banyak. Ya udahlah, gua masak dulu berarti ini mie. Sudah jadi nih mie-nya, yuk. Ya sudah, ayo kita mulai kalau begitu. Mereka pun kembali live di sosial media. Baiklah, pemirsa, masih bersama saya Marno yang akan menyantap mie instan ini dengan brutal. Ayo. Mana nih sawerannya, Om, Tante? Terima kasih, Bang Erpan, gift-nya. Ini lagi gift dari Mbak Nora. Wah, terima kasih, Mbak. Baiklah. Karena sudah banyak yang komen makan, maka akan saya makan mie instan ini. Kok rasanya agak aneh ya? Aduh, perut gua jadi mual. Tak lama kemudian Marno terlihat kejang-kejang.
Tolong gua yuk. Waduh, kenapa itu si Marlo muntah-muntah? Terpaksa gua berhentiin ini labnya. Nak, bangun nak. Wah, mati dia. Kabur ah, daripada gua ke bawah-bawah. Malam itu Dibyo tidak bisa tidur. Waduh, kok perasaan gua nggak enak ya? Yo, Dibyo, siapa kamu? Aku Marno, masa kamu lupa? Kan kamu sudah mati, No? Iya, gua sudah mati gara-gara lo suruh mukbang pakai mie instan yang sudah kadar luarsa. Maafin aku, No. Aku gak sengaja. Ya sudah. Kalau begitu, lo temenin gua di kuburan. Biar nanti kita buat konten mukbang makan bunga Kamboja. Ampun, No. Sekian cerita dari kami. Sampai jumpa di cerita kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih.